guys. Ya, halo guys. Welcome back with me di Ari 345 channel. Halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel guys. Saya balik lagi bersama saya Vicky. Yo, halo guys. Welcome back with me di Ari 345 channel guys. Balik lagi tentunya bersama saya di game Captain Tsubasa ya guys ya. Oke guys, jadi sebelum gua lanjut bahas itu ya. Ini sebelum gua masuk ke overview di thumbnail-thumbnailnya ini gitu ya. Sebelumnya ada pemeriksaan update dan lain sebagainya ya. Semoga aja itu salah satu bentuk updatean terbaru nanti ya. Semoga ya. Ini udah ada tanda-tanda nih guys ya. Oke, kita langsung aja guys, masuk aja ke gamenya ya. Karena gue baru login lagi guys. Gue baru login lagi dan katanya kan itu 15 hari guys ya. Berarti gue bakalan coba login-login dulu ke, nanti gue coba bakal login-login ke akun gua yang baru ya, maksudnya yang baru-baru lah pokoknya. Jadi nanti kita coba buat bahas lah ya, sekalian kita gacha-gacha gitu ya. Tapi menurut kalian mending pakai gacha atau misalkan mending disimpan aja buat kedepannya guys? Menurut kalian ya, kalian bisa tulis kolom komentar lah ya. Oke guys, kita udah masuk ke gamenya ya, dan kita akan coba lihat dulu ya, dan akan kita cek-cek dulu. Gue baru 9 hari guys, kayaknya gue gak bakalan pull sampai bawah sih. Tapi ya gak apa-apa lah. Dan ini gue bakalan coba ngasih tahu ke kalian informasi terbaru yang bakalan kalian dapetin ya. Setelah bannernya si Cult sama bannernya si Galpan lah berarti ya, Galpan kan. Jadi kalian bakalan dapetin infonya, sabar ya. Kenapa lagi ini tiba-tiba nge-lag kayak gini cowok. Nah terhubung, oke. Ini gue tinggal satu lagi sih cu. Gue penasaran ini tinggal berapa. Oh, sehari lagi ya. Besok berarti ganti ya. Ini Torino berapa ya Torino? Torino juga sama. Gue udah dapetin Torino kemarin guys. Gratis lagi guys Torinonya guys. Oke, kita lihat. Sikat. Boom. Anjir. Kira gue bakal dapet itu. Sabar ya guys ya, gue sambil beresin misi sambil share ke kalian juga gitu ya. Sabar guys. Ini gue coba buat nggak klaim-klaimin dulu misi hariannya guys. Karena biar cepet gitu ya. Oh, si Conti sama si Torino ya. 38 udah berarti ya. Oke. Jadi sebenarnya di banner selanjutnya itu ya, kita masih ada rebanner guys ya. Enggak tahu ya gua sampai kapan gitu ya. Rebanner itu bakalan hadir terus gitu ya. Sejauh ini sih rebanner itu paling meresahkan guys ya. Dan by the way ini kita lihat dulu ya apakah udah diperbaiki gitu ya. Reward mingguannya atau enggak gitu. Soalnya ini hitungan prestasinya tinggal sehari lagi guys. Kalau misalkan gak diberesin sayang banget itu. Oke. Ini kalau misalkan ini gak diberesin tuh sayang banget guys. Walaupun misalkan kita tahu ya kita nggak dapetin nggak dapetin reward mingguannya gitu guys. Oh udah ada guys reward mingguannya guys. Iya enggak? Tuh masih nggak ada guys ya daftar reward harian. Dan ini juga masih lama ya untuk sampai ke Piala Legendaris itu masih lama guys. Cuman karena berhubung nggak ada reward mingguannya jadi ya udahlah buat apa gitu. Diberesin anjir. Kayak gitu guys ya. Ya ini bentar nih. Aduh harus 3 kali lagi. Enggak apa-apa kita bahas-bahas sampai kita main nih guys ya. Oke guys, jadi di banner selanjutnya itu ya, kita itu bakal kedatangan rebanner, yaitu rebannernya adalah ini dia guys ya. Nah, ini dia ya. Kita bakalan kedatangan rebanner yaitu Elsin Pierre guys ya. Elsin Pierre sama siapa ya tadi tuh bilangnya teman-teman tuh? Sama si Victorino guys ya.
Jadi Victorino sama si VR itu bakalan di Rebanner tanggal 20 Oktober 2024 jam 9 sampai tanggal 30 Oktober 2024 guys ya. Dan ada kemungkinan karakter bintang 5 yang red ticket juga gak bakalan ada lagi gitu ya. Ada lagi selain si inilah, selain si siapa? Selain kayak si Torino atau si Conti gitu ya dikeluarinnya gitu ya. Tapi yang jelas pasti bakalan ada lagi gitu ya. Ya semoga aja si Yuga ya, semoga aja Yuga gitu biar full gitu ya kalian ya beres. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum punya Pierre tuh kesempatan kalian bisa dapetin Pierre gitu ya sebelum ya gua enggak tahu ya apakah kedepannya itu di finalnya anniversary itu ada apa namanya? Big update gitu ya, atau misalkan sebaliknya gitu. Semoga aja sih ya bisa dibilang ada gitu ya, ada big update gitu. Karena kemarin kan udah sempat update gitu ya, sempat ngasih reward banyak juga gitu ya. Makanya gue berharapnya sih bisa ngasih yang terbaik lah buat kita-kita gitu ya. Dan yang teman-teman yang tadinya udah udah pensiun pun pada balik lagi gitu, pada comeback lagi semua gitu ya. Semoga ya. Ayo dong Lena ataupun 23 gitu ya. Semoga kalian juga mendengarkan apa yang dipengen sama player-player kalian gitu. Jangan selalu rebanner terus gitu ya. Semoga aja kalian udah nyiapin suatu hal yang benar-benar ibaratnya istimewa lah buat kita semua gitu ya. Ya paling itu aja kali guys ya untuk rebannernya. Untuk informasi banner selanjutnya itu siapa, yang jelas besok itu bakalan ada Pierre sama si Victorino ya guys ya. Semoga bener ya Victorino guys ya. Tapi gue sih kalau misalkan gue sendiri ya, karena memang gue udah punya dan udah nyobain si Victorino itu kayak gimana, gue rasa nggak terlalu worth it buat digacha sih guys ya, menurut saran gue ya. Cuman nggak tahu ya, kalau misalkan kalian memang koleksi red ticket kalian banyak ya udah gacha aja gitu, tapi jangan terlalu keterlaluan juga gitu. Karena ya informasi terbaru mengenai updatean selanjutnya itu belum benar-benar fix ada gitu ya, dan semoga ada gitu. Paling itu aja kali guys ya. Oke, itu untuk informasi bannernya guys ya. Jadi kita akan coba lanjut lagi mainin gamenya, karena gue juga penasaran ya. Nanti kita bakalan coba buka-bukain akun lama kita gitu ya, maksudnya akun lama gue, siapa tahu itu bisa gue gacain gitu ya buat dapetin si Kals gitu. Karena Kals itu penting guys ya, Kals itu penting. Gue yakin si Kals juga bisa ngebegal si apa namanya, bisa ngebegal si Dias atau misalkan pemain-pemain baru lainnya nanti gitu ya. Semoga ya. Gue nggak terlalu berharap sih, karena Ferrari juga belum update ya, belum ada gitu. Kalau si Ferrari udah ada sih kayaknya tanda-tanda guys ya, tanda-tanda game ini bakalan hadir lagi gitu guys. Gitu. Oke, ini kita azan dulu guys ya. Oke, beres. Oke, beres ya guys ya. Jadi informasinya untuk bannernya itu aja ya buat teman-teman. Jadi ya, kalau misalkan yang pengen gacha, kalian bisa gacha lah pokoknya nanti ya. Oke, jadi ya kita tunggu aja lah updatean terbarunya seperti apa ya guys ya. Semoga aja sih nggak mengecewakan lah ya, nggak sampai harus tutup gitu kan gamenya. Lucu anjir kalau tutup cok. Nah, kita coba mainin dulu nih. Kita beresin misinya dulu, karena ya bagi gua sih sebenarnya misi itu bagus gitu ya. Kita bisa ngumpulin golden ball 150 golden ball sehari gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak dibeliin stamina gitu ya. Kalau misalkan dibeliin stamina itu apa ya, malah jadi lama kalian beresinnya gitu ya. Cuman ada plus minusnya juga gitu ya. Kalau misalkan kalian beli stamina tuh kalian bisa farming gitu ya, farming ini gitu ya, farming. Nah, jadi kalian bisa farming gitu ya, farming ragam taktik gitu ya. Karena yang terpenting di game ini tuh ragam taktik guys ya. Kalau misalkan pemain-pemain kalian udah pada mentok tuh, ragam taktiknya tuh penting kalian naikin gitu. Gitu. Sikat. Nice. Gol. Gitu guys ya. Jadi ya kalian bisa coba buat ngeracik sendiri ragam taktiknya kalau misalkan kalian punya banyak stamina. Karena
secara gitu ya, sekali main tuh ragam taktik itu makan stamina gede banget itu guys ya. 10 kalau nggak salah guys ya. Just gua lain mah, nggak usah lama-lama anjir. Nice. Itu guys ya, keren kan? Ini Sano gua reaksinya tinggi banget guys. Sumpah guys. Bukan aneh, bukan apa, bukan bohong guys. Ini Sano gua bener-bener GG banget guys. Kita coba coba lagi guys. Nah, buat dapetin apa namanya? Poin yang apa sih itu tuh? Yang buat ganti substat ya guys ya. Ini tuh penting banget ya, karena kenapa gua selalu mainin ragam taktiknya, karena biar kalkulasi championshipnya itu yang dapetin apa namanya penggantian ragam taktik tuh bisa kita dapetin juga gitu ya, kalau misalkan kita tembusin sampai bawah gitu. Hanya santai aja guys, kita ajak slow musuhnya guys. Nah ini setelah ini gua bakalan coba buka-buka akun lagi ya, semoga aja kita bisa gacha-gacha gitu ya. Ya jadinya tuh tim cupu kita itu bisa dapetin apa namanya karakter yang bagus itu, apalagi dua banner sekaligus guys. Sikat, siapa tahu dapetin di satu kali pull gitu ya. Jadinya enak lah. Dua banner sama satu banner kuning gitu ya. Kalau misalkan hoki dapat, kalau enggak ya enggak dapat ya gitu. Anjir, Retso Ishida ngehe, emang dua orang lagi yang kenanya, cok. Sikat lah. Ayo Kals. Dan semoga si Kals ya yang dapat guys. Gua penasaran, gua pengen dapetin si Kals guys. Di akun gua yang kedua guys. Kedua ketiga gua pengen dapetin karakter bagus guys, biar agak enak gitu maininnya. Langsung masuk, cakep. Kalian penasaran gak guys? Reaksinya si Sano gua berapa guys? Ngeri guys. Hampir tembus 2500-an lah. 4500 kalau gak salah. Kuning. Aduh, gak dapet lagi. Wah ini. Kayaknya harus gua ini guys. Satu. Udah bentar. Ini udah beres deh. Udah nih. Sell. Dapet. Itu guys ya. Jadi ya buat teman-teman yang masih ngikutin gua terus ya, thank you banget ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya guys ya channel ini, karena subscribe itu gratis guys ya. Jadi buat teman-teman yang masih pengen dengerin apa namanya informasi-informasi terbaru mengenai game Captain Tsubasa S, kalian bisa subscribe channel gua guys. Oke. Anjir, 3 cok. Nah, kita coba klaimin dulu enggak sih? Nah, ini kalau misalnya sendiri ya di toko tuh cuma itu doang guys ya. Enggak banyak itu. Ini masih pada yang nanyain pengen dapetin apa namanya? Pengen tukeran ini gitu ya, barter shard itu ya cuman sebatas Masao Tachibana, kemudian apa namanya? Nih. Enggak banyak guys ya. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue share ke kalian ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini guys. Aktifin notifikasinya. Dan thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini ya guys. Sampai jumpa di next video. Bye bye.